aku tuh curhat, maksudnya cerita ke dia, aku pengen bikin sesuatu yang beda deh, karena kok udah mulai berasa monoton ya gitu. Kayaknya mau rilis single yang lebih urban, terus dia dengerin, dia setuju, karena aku apapun pasti kan kalau misalnya mau rilis apa, mau pasti tanya pendapat dia dulu paling pertama. Kalau dia udah kayak oke nih, cocok nih, akhirnya aku lebih tenang jalaninnya. Jadi nanya dia dulu pertama kali dan dia suka, terus ya udah, kemarin video klipnya juga dia suka juga. Ya aku sih udah ibaratnya kayak orang kembar lah. Iya, maksudnya aku sama Ocha udah kayak orang kembar. Apapun yang kejadian di aku pasti kejadian dia. Kebaliknya juga gitu. Jadi emang udah connectionnya udah kayak soulmate sih. Kapan nih bakal diresmikan nih kira-kira? Kapan diresmikan belum tahu. Gak tahu. Tidak bisa bilang.